apaan sih? Ini lucu sih, tapi nggak nyambung, jadi nggak masuk. Ini harus didiskualifikasi karena tidak masuk dalam persyaratannya. Next, berat 100 bintang di awan, hanya satu yang paling terang. Harusnya gini, si Nunung pergi ke Bekasi, boleh gak pinjam 100 dulu? Oh iya, ke Sukabumi. Kok ke Sukabumi? Ngapain ke Sukabumi? Tau beli nasi goreng kali. Ke Sukabumi beli nasi uduk, pulangnya naik odong-odong sama Pak Kumis, biar kita dapat duit. Tolonglah kasih 100 dan supaya pulang jadi nggak ngemis. Gitu kali guys ya. Hah, apaan sih nih pantunnya nggak jelas. Pantunnya nggak jelas bang. Oke, no problem. Mana aja no problem. Konsekuensi hidup. Plus pinjam dulu 100. Kurang. Jalan-jalan ke kota tua bersama para keluarga, agar kekeluargaan terus terjaga, bolehlah pinjam 1 juta. Aman sih, gak jelas. Hari Senin ujian matematik, giat belajar supaya lulus. Selamat ulang tahun adik cantik, boleh dong pinjam 100, tapi gua gak cantik ya. Jadi ini lewat. Tahun kemarin banyak gunung meletus, ada orang kena tembak, tolong kasih pinjam aku 100. Buat aku beli seblak, bolehlah. Termasuk pantun ini. Ikan mas, ikan gabus. Belinya di pasar Cilengsi. Mas, please lah bagi 100. Pasarnya baru tutup. Apaan sih ini? Gak nyambung, weh. Kalau pantun ya, harus AB-AB. Harus sama belakangnya nih. Beli sepatu dipakai adik. Sepatu hitam merek Lotus. Kenapa banyak banget yang komen ini ya? Kayaknya ini ada di Google daripada nyontek nih.
ke pasar modern beli ikan asin, pulangnya naik ojol panas-panasan. Ada 100 kah Bang Kevin buat tambahan bayar biaya kosan hari Selasa ke rumah Andin, belajar bareng supaya kalau yang kayak gitu-gitu biasanya emang nyontek. Kalau di nyontek ya biasanya hasilnya sama ya. Si Harinya beli kaktus, si Angga ikutan beli kaktus. Mereka sama-sama belum punya 100, tolonglah dibagi 100 gitu kali ya share-nya. Tus-tus meletus perutnya. Lulus, selamat tahun baru Bang Kevin, boleh dong pinjam 100, selamat tahun baru kembali. Ikan gurame, ikan gabus, ikan arwana, makannya tikus. Nah ini juga banyak nih yang pantun kayak begini nih. Niup balon sampai meletus-meletus, bibir ngotong kena tawon, bibir monyong kali ya maksudnya. Boleh gak pinjam 100, 200, 300, 400, 500, 600 buat beli nasi rawon? Ini lumayan lah ya. Bawa motor kena tilang, kenanya di jalan Agustus. Kalau masih ada uang, boleh dong pinjem dulu 100. Nih, ternyata followers-followers gue pada kreatif-kreatif ya. Dan ternyata pada jago-jago banget nih bikin pantun. Buah duku di pohon kaktus, bolehkah aku pinjem 100? Ini gimana caranya nih buah duku ada di kaktus? Pagi hari minum teh hangat, minum teh dicampur madu. Beranak. Meski ketek bau menyengat, aku tetap setia di sampingmu. Yang ini lucu, tapi nggak ada pinjam 100-nya nih. Sayang banget nih. Siang-siang lihat paus sambil minum Nutrisari, just jus. Nggak cukup duit 100. Bolehkah pinjam 500? Buset! Ayo ting-ting pakai bando. Bandonya mirip pohon kaktus. Dari tadi mau beli telur balado, please pinjam dulu 100. Pagi-pagi makan ikan gabus, siang-siang tangkap ikan paus. Agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah pinjam 100? Jalan-jalan ke kampung halaman, di jalan kehabisan minyak, ku pinjam dulu 100 agar duitmu ada terus. Buah nangka, buah durian, buah kedondong, buah manggis, buah jeruk, buah markisa, itulah nama buah-buahan. Gua dijebak nih. Ikan paus, ikan tongkol. Kalau mau 100 ya kerjalah kon. Wah, gawat nih, gawat. Beli lilin sama kelapa, kelapanya dimakan tikus. Nggak dijajanin nggak apa-apa, asal boleh pinjam 100. Si Ipin beli jam, cakep. Nah, dia nulis sendiri nih, cakepnya nih. Beli jam sendalnya putus, cakep. Oh, ada cakep lagi nih. Meletus balon warnanya hijau, cakep. Boy, kok Kevin pinjam dulu lah 100 dor, karena hatiku sangat kacau. Aduh, nyambung nggak sih ini? Tastus, dari toko bawa kain, wis. Komennya pada pinjam 100, kayak kagak ada yang lain. Lah kan ini emang harus bikin pantun pinjam dulu 100, gimana sih? Tapi ini lumayan lucu gak sih? Boleh lah ya. Sarapan pagi dengan menu ikan, setelah itu bersihkan semak-semak. Pinjam dulu 100, nanti ku kembalikan. Tak kasih jaminan, tak perwer emak. Lihat berita tentang pohon tumbang, sampai lupa sedang goreng tempe. Pinjam dulu 100. Dong bang, dompet udah kosong isinya cuma KTP. Wah ini juga kocak nih, pinjam dulu 100, kan kita kawan. Jangan kau tagih terus, biar kau kuanggap pahlawan. Gokil sih ini, pantun-pantunnya nih pada kreatif-kreatif banget nih. Dan banyak banget di komen-komennya nih. Jadi, sesuai janji gua, akan ada dua pemenang yang masing-masing mendapatkan 100.000. Tapi karena banyak pantun-pantun yang lucu, gua sampai bingung nih, gimana cara untuk menentukan dua pemenang. Akhirnya gua memutuskan untuk memposting 4 pantun di story gua dengan polling dari kalian nih. Dua teratas yang paling lucu, dia yang akan menang. Jadi kita post dulu ya. Jadi gua udah buat sistem polling di IG story, dan kita lihat penilaian netizen yang akan menentukan siapa yang menang. Jadi nggak ada setting-settingan ya di sini. Kita bakalan tunggu 24 jam untuk lihat hasilnya ya. 24 hours later. Jadi ini udah 24 jam dan gua udah dapat hasil polling dari kalian. Dan sesuai dan kayaknya lu udah ganti baju sih, Bro. Lebih tepatnya. Di sini gua udah ngeliat lu ganti baju ya. Bilang ini ya. Jadi gua dua polling teratas bakalan dapat 100.000. Tapi karena gua seneng banget dan kalian udah kreatif-kreatif banget nih bikin pantun, gua mengapresiasi untuk polling yang ketiga dan keempat dengan hadiah setengahnya. Kali ini yang menang gocap intinya, gak hanya gocap. Enggak hanya dua orang, jadi empat orang.
Semua yang ada di polling ini menang, tapi yang juara 3 dan juara 4-nya cuma dapat setengah. Dan ini hadiah buat yang menang, meskipun nilainya nggak seberapa, tapi semoga bisa bikin kalian senang ya. Oh iya, buat akun Yeni underscore Elisa 22, tolong direspon chat gue, karena gue butuh banget nomor rekening lo. Dan gue butuh banget informasi rekeningnya supaya gue bisa transfer ke lo. Dan buat teman-teman yang kenal sama Yeni Elisa 22, tolong kasih tahu dia buat balas DM gua. Dan buat kalian yang belum menang sama sekali, jangan kecil hati ya. Tetap ikutin sosial media gua, karena bakal ada hal-hal seru lainnya lagi untuk kedepannya. Jadi pantengin terus, dan kita bakalan bikin yang lebih gila lagi, lebih seru lagi, dan lebih heboh lagi pastinya. Kalau kalian punya ide kita harus bikin apa, kalian komen aja ya. Next, siapa tahu kita bisa bikin. Bikin apa nih? Ini goreng-goreng yang bagi ini. Hari ini karena bahaya, kalian pasti tahu TikTok bahkan resuhan ke banned. TikTok dengan followers yang tidak seberapa itu yang gua dedikasi dari setahun ke belakang sekarang di ban. Why? Gua nggak tahu juga kenapa di ban, karena konten gua ya yang gua ambil konten dari TikTok juga gitu ya kan. Tapi tenang, para sabun people keciptaan gua, kalian tuh gak usah panik bang. Jadi kami mikir sekarang tuh kemana kalau ngetek video bang? Masa akun bini lo? Tidak, gua udah bikin akun baru, ini dia. Gua bikin khusus untuk para sabun people ngasih bahan meme ke gua. Di follow juga dong. Tapi selain akun ini tuh fake ya guys ya. Ada nih dua orang bocah nih, gua gak ngerti kenapa nih mengatasnamakan gua, tapi tolong ya guys ya, tolong banget nih, kita jaga-jaga bareng. Karena ada yang mengatasnamakan gua. Kalau suatu saat nanti ada yang aneh-aneh, entah minta uang ataupun ada yang sempat ngendorse, dia tuh jangan percaya karena itu bukan akun gua. Akun gua sekarang hanya yang ini, Andre Suhen Real. Mana nih? Jadi kalian udah tahu kalau mau ngetag TikTok Bang Andre Suhen sekarang yang mana? Yang kalau mau follow kalian udah tahu juga akunnya yang mana? Yang ini doang, tidak ada yang lain. Digaskan sekarang. Yang udah follow, lo sabun people garis mentol. Kita tuh bakal langsung let's go sudah reaction meme dari kalian sisa TikTok yang udah keban. Cok. Bro. Paku. Paku bro. Se kang se. Tenang dulu nih. Paku ditelor lo cok. Paku lo, jadi apa? Ini paku bukan telur. Goreng itu nggak apa? Gak ada perasaan gue yang goreng ini tutup mata atau gimana sih? Ini kunci pintu kayaknya ini. Lebih nggak masuk akal yang goreng lo ini, cok. Kalau rambut itu kasat mata, boleh. Paku ini kiriman ini. Kiriman. Gua curiga yang jual ini mantan lo kayaknya. Gigit gak sih yang ini? Gigitnya kok bisa jir lemah gemulai. Cantik, lembut kayak gitu, manis. Kok bisa kerja di PT? Kok bisa kerja di PT? Jalur orang dalam. Gaji pas ngelamar itu apa sih? Penerimanya tuh kamu lembut kamu. Untuk tumbal kamu cocok. Jai. Ya kali mungkin begitu ya, guys. Kok bisa si anjing? Apalagi? Apalagi? Tolong ini Indo atau Thailand ini? Ini maksudnya apa?
lo jasa penerangan jalan atau gimana sih? Gokil. Karbunya 3 anjir. Mikropen. Jualan roti nih. Mikropen. Oh anjir, gue speaker lo ini. Pengeras suara gak tuh? Dari mana ini? Nggak tahu nih, cewek ngeliat kayak gini apa nggak ganti softcase anjir? Gak maksudnya itu kan, ya siapa yang nggak tahu dia? Seluruh wanita Indonesia tergila-gila dengan dia. Dilan bro, model-model video kayak gini. Duga gue kalau cewek lo nonton begini, langsung minta putus malu. Apa anjir lo transfer energi lo? Apa konsep pegang kepala laki begitu? Kira anak-anak tuh ya, bocil bener dia, masih main gitu. Bisa presiden lagi, main-main terbunuh, itu pak kalau kami. Kalau bapak masih aman. Fokus ke main bapak deh, serius gue bilang. Itu, kamu harus menambah sepada, karena kamu sudah memasuki dikuasai oleh si rumah terambut kita, dan berpacar kita. Pacarnya cantik seperti bibirung, senjuta tipis sangat menawan. Kalian nyindir siapa sih? Tapi ini, budayanya sangat lahir, tetap lawan padamu. Ini bentar dulu deh. Kayaknya nih orang ragu juga tahu gitu ya, yang dibalik pohon bambu ini siapa gitu. Posting ulang aja sudah. Lo kayak, gue ngerti lo, yang ada urusan-urusan pinggir jurang. Harus banget nama gue tertera di situ ya. Enak banget gue tuh. Rasa gak apalagi lagi nyari istri yang bisa masak. Lo masak apa bang? Apa sih? Lo masak apa sih? Kelima ya, itu mama aku pernah ya, itu juga menggoreng otak-otak gitu ya, betok-betok otak udah lari orang-orang guys, ikan juga sama, betok-betok gitu lah, mungkin karena lemaknya itu beradu sama minyak kali ya, gitu, betok-betok. Gak bakal kita lengkap terus BP hidup kayaknya gak bakal kita duit kok.
Kalian lengkapin semuanya peralatan kalian. Si bro, bro, bro. Turunin gak? Kita nggak tahu ini sebagai konten aja. Ada yang protes loh. Setang ke kanan, banyak ke kiri. Iya, dia memang free mode, bang. Kalau itu diprotes, kenapa sih? Lo mikir di bawah juga gimana cara bawahnya? Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Siapa yang nyanyi? Bikin kami untuk orang-orang sepertiku. Ternyata emang ini sebuah lagu yang diciptakan loh, guys. Kali itu memang mental gua akuin nih, cuman kan ya jangan konten guys.
sini dan ada yang bela. Bang, ada lo chat begitu bang. Nama chatnya gue gak tau apa disebut. Pokoknya katanya kayak sebungon-bungonnya chat kan. Terus kayak dari merah ke abu. Abu jadi chat kasar dong. Gak begitu juga. Sekarang lo minta gorengan. Pahit diri putih. 1,5 M. Yang lain. Orang-orang ini kenapa ya Allah? Ya Allah itu yang lain 1,5 M. Yang nonton puluhan juta. Wahai kalian ini di rumah. Kayaknya 1,5 juta yang lain ini pada gak bisa pindahin gorengan atau gimana sih? Pindahin gorengan gak bisa bro. Pindahin anggaran? Bisa. Next. Gorengan susah, makanya butuh tutorial. Barangnya mindahin sendok nasi itu butuh effort, effortnya itu yang disebut dengan anggaran, effortnya anggaran. Inilah 6 dosa orang tua kepada anak yang jangan kita bakar sih, sangat dibenci Allah. Para orang tua sering tidak sadar ternyata orang tua juga bisa melakukan dosa kepada anak dan dibenci oleh Allah. Gak gitu ya Jamal. Ibu lo tuh ya, gak ada cerita, gak begitu juga. Lo aja yang kebandelan sama bapak sama mama lo kayaknya nih. Bukai mau alibai lo. Siapa sih? Fatma alibai lo. Itu bahasa Cekis dan artinya sangat lama. Gue gak mau ngasih tau artinya. Intinya orang ini kayak kata-kata sayang gitu lah guys. Yey! Kepo, lima kepo. Maaf lo ngeke atau gak? Apa ke? Lagi mulutnya sepan banget jelok. Kepo, nyompar kok. Nake. Kepo, lima kepo. Terpeduang lu. Oke, mati, Pak. Guys, Honda bagus.